Sementara itu, saudara, beberapa rumah di Desa Long Sule dan Long Pipa, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, hanyut terbawa arus banjir. Ketinggian arus deras di wilayah itu mencapai 3 meter. Beberapa rumah warga di Desa Long Sule dan Long Pipa hanyut terseret arus banjir yang sangat deras. Banjir yang melanda dua desa tersebut akibat Sungai Kayan dan Sungai Long Sule meluap setelah hujan yang tak berhenti sejak dua hari terakhir. Akibat banjir ini, beberapa warga yang bermukim di dua desa terpaksa mengungsi. Jangan ketabrak ya Allah. Karena tinggi kan? Udah gap kan?